Hello, hai semua, Assalamualaikum. Kita malam ni kita akan review anti-grade lah Gundam. So anti-grade ni grade yang low lah. Harga dia murah RM30 macam tu. So kalau ada unboxing dengan speed build ada dekat channel saya dah buat sebelum ni. So ini kit dia base kepada RX78 punya kit. So kat sini kita tengok nampak banyak kepada RX lah. Macam body dia, skirt dia pun kita ada RX punya skirt untuk yang depan. Yang belakang mesti pakai RX punya skirt juga. So kita ada kepala dia, cuma tak ada bahagian dalam kepala tu lah untuk extra part accessory tu. Tu kita ada backpack. Backpack sama macam RX, tapi backpack ni kita boleh tukar kalau kita nak pakai yang ni. Tapi saya prefer backpack yang disediakan ni lah. Okay, lepas tu sini ada lutut. Macam RX ni lutut, cuma ni lutut lain lah. So kita boleh pilih juga nak pakai. Ni pun shoulder, RX ni shoulder. Coba pakai dua. So yang ini untuk gun ni just tukar warna merah macam ni lah. Ni yang asal dia lah. Okay, lepas tu dia ada lance ni. Tak lama dia apa macam yang Gundam kan. Kita bagi nama lah. Beam Naginata. Okay, Beam Naginata. Ni Beam Naginata dengan yang Shin ni nama dia lah Shin lah. So yang gun tu Beam Rifle. So yang lens ni dia ada connector dekat bawah ni lah. Dan dia ada lubang kat sini untuk kita pegang weapon. Eh kan, lubang tu tak nak pegang weapon ni, kita dah cabut. Letak kat sini. Pasang balik lah. Kita jaga pegang weapon tu. Ni shield dia. Shield dia simple untuk cocok kat sini saja. Dan shield ni pun boleh tercocok dekat belakang ni. Macam tu. Dan lance ni kita boleh cabut. So kita akan pasang lance dulu baru pasang shield lah. So kat sini ada lubang. Lubang ni yang kita akan masukkan kat sini. Okay, satu. Yang ni kita buka effect part dia. Okay, yang ni pun ada lubang juga. Yang dia punya, dia punya look apa, part ni kat bawah lah. Lubang dia. Okay, macam tu. So yang ni kita boleh letak kat belakang macam ni. Dan sini kita letak kat sini. So yang tu jelah accessory dia. Yang Beam Naginata lance tadi dengan effect part ni. Beam Rifle. Visor ada merah kat atas ni. Kita tunjuk kat sini. Kalau kita nak tukar yang merah, so yang ni dia pakai yang merah. So kita pakai yang merah. Beam Rifle, shield dengan yang lance tu lah. Kita boleh buka kat sini. Okay, so apa beza dia dengan Atok? First warna. Lepas tu dia punya bahagian kepala, B-fin dia. Beza. Ni yang standard Atok punya B-fin. Dia kelipat sikit. Lepas tu shoulder dia pun beza. Ni standard Atok punya shoulder. Terus skirt depan. Ni skirt depan yang Atok punya. Ni yang lutut bahagian depan pun kita boleh cabut kalau kita nak pakai yang ni lah. So tu je lah beza dia. So yang lain lebih kurang dia ada lubang di sini, sini untuk tak shield. Belakang ni untuk tak backpack. Bawah ni untuk action base. Kaki pada hollow sikit. So dia tak articulation dia. Bawah ni ball joint dengan yang kat tengah tu ada satu lagi. Tengah ni satu dengan bawah ni. Tu skirt ni kita boleh naik sampai sini je sebab dia sangkut dekat body tu.
skip dia naik sampai situ. So yang tiket dia punya connection dia lebih kurang sama je lah. Ni belakang pun sangkut sini, jadi tak boleh gerak. So kalau kita buat split pun tak boleh sangat, sebab skirt tepi dia ni senang cabut lah. Boleh sampai sini je. Maybe macam tu je lah untuk yang bahagian kaki lah. Dan senang cabut juga. Okay, untuk lutut nice, ada dua point di sini, untuk ankle. Yang ni bojong kat atas tengah, yang ankle kat ni dia buat kat situ. So tak ada apa movement sangat lah. Dia canlock kat situ. Kat sini ada, dengan kat sini. So kat sini ada seam line. Banyak agak seam line kat sini. Kat sini, kat sini ada. Ni tak ada ni mall line. Mall. Okay, nice juga kit ni. Ingat tu harga dia dan RM30 tu. Okay, saya rasa tu je lah untuk review La Gundam Anti-Grade. So, tak ada apa yang extra pun kat sini. Lebih kurang macam atuk, just accessory dengan setempat saja beza. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye.